Maka rukun mandi junub itu dua perkara. Tak ada banyak eh. Pertama niat, iaitu ingatkan, ingat dengan hati. Nah, saja aku mandi. Mandi wajib mudah-mudah atau mandi mengakat adab sah waktu sunat. Ketiga dia kata jirus. Jirus air. Jiruh air. Kalau gitu rukun dia kena jiruh air. Pak kalau tak jiruh mani menyelah tak ada, tak ada jiruh. Ini kena kata murak lah ni. Muraknya sebab setengah-setengah ibarat kita tu dia kata meratai sekalian badan. Silak dia pun ketika masya Allah bapun jadi anak. Itu dia, iaitu ingat dengan hati. Ingat bila gitu lah. Ingat ketika jiru. Tak apa sungguh lah deh. Maksud jiru sini ketika berserta air dengan dengan juzuk badan. Maksud itulah. Ingat tu bila? Ingat ketika jirus air. Hati kita buat sikit. Kalau tak jirus, tak ada apa. Cuma ni kecek atas golik lah. Kedah kita golik ni lah mafhumah lah. Kerana golik, dia panggil tidak ada mafhum sebalik. Kalau kita mandi menyelah, mandi pahit, air duk cu, air hujat, tak ada hal lah. Ingat ketika jirus ayat ni ketika bersentuh air dengan juzuk badan. Sudah. Ingat kerana tu, ingat kata telah aku angkat hadah besar ataupun sahaja aku mengangkat hadah besar daripada sekalian badan ku hak sunat dah kait tu. Kalau nak sipas kat sahaja aku mengangkat hadah besar cukup dah. Yang keduanya merata air pada segala rambut dan kulit, maksudnya segala bulu. Segala rambut ni segala bulu dan kulit dan pecah-pecah badan. Kalau kita badan kita ada pecah sporolik kaki dah. Kalau kaki setengah orang hak tak pakai selipar mano, ke suka berjalan kaki tak berkasut juga dia nak pecah lah. Nak pecah ke tua pai pecah apa pecah, patah jetek ke gapo pecah macam-macam lah tu. Kena bersapa habis. Sebab apa kena bersapa? Karena bila kaki baik, tangan baik bila pecah dia kira zuhir. Kalau duduk tupak gini, ya kira batik. Tak ada kena siapa lah. Tapi dia luka kena pisah pah, duduk perohong. Dia jadi zuhi. Dia jadi zuhi. Tu dia. Sebab tu kena siapa air tu bila kaki-kaki pecah, badan-badan luka, kena siapa air. Hatta mana? Kalau kena duri, kena paku. Sekira kalau kita cabut duri dia paku, duduk perohong lubang, kena siapa air tu. Kalau sekiranya kita tak sapa air dengan keadaan duduk gitu, tak sah mandi kerana tak rata dia panggil. Nak halusi sikit dah.